Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba li fariqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya rasulullah wa rahmatullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isanin ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Semakin hari, jam, menit, detik semakin dekat dengan jadwal kematian yang Allah tentukan untuk dirinya. Kecuali ikhtiyat wal isti'adat, bersiap-siap dan selalu berhati-hati dengan kesungguhan takwa menyambut kematian yang datang sekonyong-konyong banget setan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Mari kita sungguh-sungguh takut pada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hakikat rukun Islam syahadat. Hakikat syahadat adalah al-jihad, sungguh-sungguh. Ishadu bi'anna muslimun. Perlihatkanlah dirimu sebagai seorang muslim. Ali Imran ayat 68. Jadi syahadat bukan sekedar ucapan atau keyakinan, tapi lebih dari itu, keyakinan, ucapan, dan dibuktikan bahwa dirinya sebagai seorang muslim, sehingga hati nuraninya sendiri tahu bahwa dia adalah benar-benar seorang muslim. Lalu keluarganya bisa merasakan bahwa dia sebagai seorang muslim, tetangganya, sahabatnya, kawannya, hatta lawannya sekalipun mengenalnya bahwa benar dia sebagai seorang muslim. Karena hatinya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, semua yang melihatnya akan bersaksi di akhirat nanti bahwa dia sebagai seorang muslim. Karena itu syahadah tidak sekedar ucapan. Kalau hanya sekedar ucapan, tentu Abu Jahal, Abu Lahab akan mengucapkannya. Karena ada konsekuensi logis di balik ucapan itulah mereka tidak berani dan tidak mau mengucapkan syahadat. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ana muslim qabla kulli syai. Aku adalah hamba Allah. Aku adalah seorang muslim sebelum segala hal, ay apapun. Aku pekerja, tapi aku seorang muslim. Aku pejabat, tapi aku seorang muslim. Aku orang pengusaha, tapi aku seorang muslim. Ia kedepankan Islamnya sehingga kehidupan kesehariannya, rumah tangganya, penamaan pada anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, suasana rumahnya, pakaiannya, pergaulannya, mencari nafkahnya, bekerjanya, tampak sekali keislaman dalam hidupnya. Itulah syahadah. Yang kedua, salat. Hakikat salat adalah zikir. Surah Thaha ayat 14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Karena itu sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Dirikan salat untuk zikir kepada aku. Memang salat di antara makna harfiah hakikatnya adalah zikir. Mengingat menyebut Allah, berdiri mengingat menyebut Allah, ruku mengingat menyebut Allah, sujud mengingat menyebut Allah, tahiyat mengingat menyebut Allah, hatta salam sekalipun mengingat menyebut Allah. Dan mengingat zikirnya, menyebut namanya, karena ia mengenal Allah, ia mencintai Allah. Maka dalam menyebut ada raja, ada khauf, ada harapan yang amat sangat kepada yang ia sebut, dan takut amat sangat kepada siapa yang ia sebut. Karena ia sadar yang ia sebut, ia tatap, menatapnya saat ia beribadah kepadanya. Ia sadar yang ia sebut di hadapannya, penguasa langit dan bumi. Itulah yang membuat dia gemetaran. Khauf, raja menikmati suasana gerakan dalam salat, dalam khauf dan raja. Ma'iyatullah, Allah hadir dalam salatnya. Maka tidak heran hamba yang salatnya pada maqam zikir ini berbuah kemuliaan akhlak. Dia sangat nikmat dengan salat, dia sangat bahagia dalam salat, dia sangat semangat dalam salat. Ju'ilat quratu aini fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suasana yang paling membuat aku bahagia kecuali suasana salat. Karena ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan ia berhadapan dengan Allah jalla jalalu. Inni wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal-ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Indah sekali. Maka kehadiran di hatinya bahwa Allah selalu bersamanya, ia bawa selesai salat. Tanha anil fakhsyai wal munkar. Maka salat pada tingkatan zikir ini akan berbuah, mencegah dirinya dari perbuatan keji sampai mungkar. Ia tidak pernah merasa sendiri lagi. Ia terus merasa bahwa Allah menatapnya, mendengarnya, memperhatikannya. Alone, never lonely. Alangkah indahnya pribadi hamba yang khusyuk salat ini. Itulah hakikat salat. Kenapa ada orang salat maksiat? Jelas salatnya belum pada tingkatan zikir. Lalai. Hanya jasad, belum roh. Hanya fisik yang bertakbir, bergerak, ruku, sujud, tapi rohnya belum zikir pada Allah. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang salat yang hatinya tidak zikir kepada Allah, lalai, hatta yansaka marakatalak, sehingga ia lupa berapa rakaat ia sudah salat. Kemudian yang ketiga, zakat. Hakikat zakat adalah as-safwah, suci. At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada tathirah, ada tazkiyah, dimulai dari taharah maliyah. Kita mencari alat dunia, yaitu duit, rezeki, dolar, fulus. Allah perintahkan, carilah karunia Allah itu dengan petunjuk Allah, halal, dan bersihkanlah dengan zakat. Karena kita bisa bekerja atas izin Allah, kita dapat rezeki atas izin Allah. Maka rezeki sebenarnya kehidupan itulah, bukan hanya kemudahan untuk mendapatkannya.
ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Jangankan makhluk yang sempurna manusia ini, semut yang di rumah kita jumlahnya triliunan, bilion-bilion, tapi setiap makhluk semut itu dijamin rezekinya oleh Allah. Huwa razzaq wal ghani wal mughni. Ada hak Allah dari rezeki itu, zakat, sucikan. Harta yang disucikan karena memenuhi hak Allah, lalu kita belikan makanan, kita makan, jadi darah, jadi daging, jadi nutfah. Maka sesuatu yang halal dalam tubuh itu mendorong kita pada hasanat, thayyibat, al-akhlaqul karimah. Tubuh yang tumbuh dari darah daging yang halal akan mendorong pada kesenangan ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, kelezatan dalam ibadah. Malaikat mengenal, syaitan jin pun mengenal. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Salah satu makna jin mengenal adalah yara, tahu kalau tubuh itu banyak yang haram dimakan. Mungkin yang dimakan halal, tempe, tahu, ayam, atau cara mencarinya halal, bekerja dia siang malam, dapat gaji, tapi karena tidak menunaikan hak Allah, maka dia sudah makan yang haram. Maka makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, membentuk ruangan-ruangan syaitan, hujratus syayatin, the room of syaitanik, dan syaitan mengenal itu. Kalau sudah masuk yang haram karena tidak dizakati, tumbuhlah akhlak mazmumah, hijab dalam beribadah, malas, maunya maksiat. Ketika seseorang diadukan ke Pak Kiai, Pak Kiai, si fulan itu sholat, puasa, haji, tapi selalu berzina dia, apa jawaban Pak Kiai itu? Pasti dia makan yang haram. Masya Allah. Setelah dicek kemudian ternyata benar, ia makan uang masjid, ia makan uang yatim, ia makan yang haram. Maka dengan mudah setan mengenalinya, lalu memasukinya, lalu menguasai dirinya. Jadilah kuda dia, jokinya setan, karena makan yang haram. Dan bisa jadi yang haram itu dari harta yang tidak dizakatkan. Harta yang halal kemudian dibangunkan rumah, maka rumah itu pun mengundang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa rumah itu tidak nyaman? Ribut terus. Cobalah muhasabah, dari mana harta? Halal? Sudahkah dizakati? Kenapa anak sulit sekali menerima yang baik? Susah anak menghafal Quran? Apakah harta kita dari harta yang halal? Allahu Akbar. Harta yang halal jadi darah daging akan menuju pada kebaikan dan perbaikan, hasanat. Kemudian saum, puasa. Hakikat saum adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita mau lapar, lapar haus. Kita tahan diri kita dari subuh hingga maghrib. Kita rela melakukan itu karena kita benar-benar ingin ridha Allah. Tidak ada orang yang tahu. Dalam kesendirian pun kita tidak menjamah makanan karena Allah tahu. Ma'rifat itu berbuah cinta, cinta itu berbuah ikhlas. Orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang ikhlas.
Karena orang kalau sudah ikhlas pasti sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh taat, dan hasilnya ia serahkan pada Allah, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyebut-nyebut. Kalaupun ia sebut dalam rangka fastabiqul khairat, kepada orang yang pantas untuk diajak berlomba seperti para sahabat berlomba dalam beramal. Nilainya hanya Allah, tanpa bisa diklaim bahwa dirinya ikhlas. Apa yang ada di hatinya itu yang dia pikirkan, apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan, alif hidupnya, tanpa pernah ia merasa dirinya paling suci. Allahu Akbar. Puasa yang berat terasa ringan, apalagi hadiah dari Allah di akhirat nanti. Yalhas, yalhas itu lebih dari atas, kehausan luar biasa manusia di hari akhirat nanti. Tapi tidak pada hamba yang suka berpuasa, karena dia sudah merasa haus di dunia karena taatnya pada Allah. Maka di akhirat nanti dihidangkan minuman telaga Kausar, begitu dia minum air itu dia tidak pernah haus lagi selamanya di akhirat. Itu buah dari hamba Allah yang senang di dunia berpuasa. Itulah kadang-kadang mendorong orang beriman untuk selalu berpuasa. Aku takut di akhirat nanti yalhas. Dan itu cara paling jitu untuk melembutkan hati berpuasa, melaparkan jasmani tapi mengenyangkan rohani. Haus tapi rohaninya nyaman dekat dengan Allah. Yang terakhir, haji. Hakikat haji al-hub, cinta. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim mencintai Allah, hakikat cinta sebenarnya. Begitu pula istri beliau, Siti Hajar, Siti Syarah. Kan itu disebut Syarah lapang dada, hingga mengizinkan suaminya nikah, bahkan mencarikan pasangan untuk suaminya. Syarah lapang dada karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada suaminya. Lahirlah anak yang luar biasa dari Siti Syarah, Nabi. Dari Siti Hajar, Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah abadikan keluarga yang cinta kepada Allah ini dalam Al-Quran. Perjalanan haji, perjalanan cinta. Bahkan dalam sholat, tidak sah sholat kita kalau tidak membaca sholawat untuk Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya, karena mereka keluarga yang sangat mencintai Allah. Nabi Allah Ibrahim cinta pada putra yang dinanti-nantikan, Ismail, tapi lebih cinta Allah di atas segala-galanya. Maka anak tercinta rela dikorbankan. Siti Hajar yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat, rela menyerahkan anaknya demi cintanya kepada Allah. Ismail, dirinya sendiri rela dikorbankan demi cinta kepada Allah. Ini bukan sinetron, ini bukan kriminal, inilah hakikat cinta sebenarnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika nazazil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa badainahu bidhibin adhim wa tarakna alayhi bil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika nazazil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Allahu Akbar, kecintaan yang tulus. Alangkah bahagianya hidup seperti ini, semua geraknya karena cinta kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim.
taqabbalallah minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa ya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Diri kita yang lemah, yang hina ini, yang gampang berbuat maksiat ini, yang sering terlena dengan dunia ini, harus terus diingatkan takut kepada Allah, takut pada hari akhirat, takut alam kubur, takut kematian yang terus mengincar kita setiap saat. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rukun Islam yang terakhir itu hakikatnya adalah cinta, haji. Hajatku, haji, hajatku, qasdu, tujuanku. Tujuanku Allah, hajatku adalah beribadah, beramal saleh, berdakwah, muhasabah diri, hajatku. Karena itulah diajarkan hakikat cinta dalam perjalanan ibadah haji. Geladi resik mati dengan kain ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya itulah pakaian kita. Kemudian wukuf Arafah 5-7 juta seluruh kaum muslimin muslimat dunia. Konferensi akbar miniatur padang mahsyar. Akhirnya diingatkan kita bahwa kita akan mati, bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka haji, hajatku, beribadah, beramal, berakhlak, berdakwah, muhasabah diri. Maka kalau sudah cinta, pasti dia syahadat, sungguh-sungguh tidak main-main. Kalau sudah cinta, pasti dia sholat, zikir, selalu ingat kekasihnya Allah. Kalau sudah cinta, pasti dia zakat. Apapun yang diminta kekasihnya, ia berikan. Kalau sudah cinta, ikhlas. Dia merindukan kekasihnya. Apapun ia korbankan demi meraih cinta kekasihnya. Mujahadah dalam taat, hatta nyawa sekalipun ia berikan demi kekasihnya. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati, karena doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Dalam doa bersama satu yang mengaminkan semua diijabah oleh Allah. Apalagi doa dalam keadaan suci, doa di masjid yang sekaligus pesantren, guru-guru yang hafal Al-Quran, imam yang hafal Al-Quran, santri-santri yang belajar ikut mengaminkan doa. Hakul yakin doa-doa diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu wa laka mulkus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qauluka haq wa liqauka haq
والجنه حق والنار حق ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق والساعة حق ولك الحمد ولك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك حصمنا وإليك حاكمنا وعليك توكلنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Ghafur, Ya Tawwab, yang menatap, yang mendengar, yang memperhatikan kami. Rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, hingga di hari Jum'ah yang mulia ini, Ya Allah. Ampunilah seluruh dosa kami. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda. Apalagi sungguh-sungguh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rahmati, ampuni pula ayah ibu kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa ayah ibu kami. Ya Allah, rahmatilah ayah ibu kami. Sayangi, cintailah ayah ibu kami. Muliakan ayah ibu kami. Angkat derajat ayah ibu kami. Ya Allah, janganlah kau siksa karena kesalahan ayah ibu kami. Mohon ya Allah, ampunilah ayah ibu kami. Jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surgamu. Ya Allah, rahmati ampuni guru-guru kami, keluarga anak cucu keturunan kami, jamaah zikir, sahabat-sahabat kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في أفغان في العراق في سوريا في اليمن في مصر في أفريقيا تنغا في أوغور تشينا في كشمير إنديا في روهينيا ميانمار في باتاني تايلاند في مورو فيلبين وجميع المجاهدين وجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يا الله jadikan semua aktivitas kami, ibadah kami, amal kami, ikhtiar kami pada yang halal, keluarga kami, semua aktivitas kami, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawab. Wahai penguasa langit dan bumi, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat-saat detik-detik kami wafat. Dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami, Ya Muhyi Ya Mumit, kami mohon di hari Jumat ini, yang kami tahu doa sangat mustajab dari Rasul-Mu, Rasul-Mu dari Engkau, kami mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian yang Kau putuskan untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taubatan nasuha, taubat yang Kau terima, dalam keadaan bersih lahir batin, bersih jasmani rohani, dalam keridhaan-Mu, lisan kami dalam bimbingan-Mu. Kau wafatkan kami semua, keluarga kami semua, anak cucu keturunan kami semua, guru-guru kami, sahabat kami, semua saudara-saudari yang kami cintai,
karenamu semuanya husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة